Mau digoyang-goyang begini dia nggak jatuh. Nah sementara, hai semuanya, selamat datang di Mavandang Channel. Hari ini dingin sekali dan ini New Year's Eve atau malam tahun baru yang belum malam sih teman-teman. Cuman aku mau bercerita sesuatu dulu sebelum aku syuting apa yang kita lakukan saat malam tahun baru. Teman-teman sekalian, sekarang aku sudah berada di dalam hutan aku dan hari ini aku akan bercerita tentang bagaimana kita menjaga hutan kita. Jadi sebenarnya hutan kita ini bisa kita tebang semuanya, kemudian kita bisa tanam apa saja yang kita inginkan. Kalau kita mau bangun rumah ya pastinya kita harus mengajukan permohonan surat izin untuk membangun rumah di atas lahan tersebut. Karena apapun itu, apabila kita di Eropa semuanya pasti harus ada surat izinnya. Dan anyway, kenapa kita memilih tempat ini kita lestarikan sebagai hutan kayu? Karena kita peduli dengan alam dan juga kita peduli dengan satwa liar yang ada di sekitaran. Terutama adalah tupai merah. Jadi tupai merah itu di sini bilangnya red squirrel, itu adalah hewan lindung di Inggris yang mana cuman ada di dua tempat di Inggris, yaitu di Inggris Selatan, di Isle of Wight, pulau tempat tinggal aku, dan yang satu lagi berada di Skotlandia. Dan ya, jadi di samping aku sini kalian ada lihat pohon yang baru kita tanam sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi kita menebang pohon di musim gugur. Jadi pohon yang perlu ditebang kita akan tebang, tetapi tidak kita lantas biarkan begitu saja. Kita sebelum menebang pohon pun kita sudah menyiapkan calon pohon-pohon yang baru. Kita pada musim semi biasanya akan menemukan banyak sekali bibit-bibit pohon yang tumbuh dengan sendirinya, yang mana dari bibit-bibit tersebut aku akan menanamnya di pot yang kecil. Kemudian apabila makin membesar aku akan ganti dengan pot yang lebih besar. Kita akan rawat hingga dia cukup gede dan kita bisa tanam untuk mengganti pohon yang kita tebang. Lalu banyak dari kalian juga waktu musim panen memanen di musim panas, kenapa enggak tanam buah ini, buah itu, buah ini, buah itu. Lahannya kan luas, jadi kita lebih suka membiarkan lahan kita itu sebagai hutan karena lebih bisa ada privacy atau menutupi area rumah kita dari jalan raya. Di samping sana ada jalan raya ya. Kemudian apabila kita menanam pohon seperti pohon ceri, apel dan lain sebagainya, apabila buahnya terlalu banyak aku mau apakan? Kita mau apakan? Aku cuman berdua dengan suami aku. Dan di sini pulau kecil yang mana rata-rata orang-orang yang punya lahan punya pohon buah sendiri, tetapi tidak semua orang mempunyai hutan, sehingga kita lebih tertarik untuk melestarikan hutan yang memang sudah ada berupa hutan pohon. Dan pohonnya itu ya ada conifer, pohon cemara, ada banyak ini hazelnut ya, yang ini sedang tidur saat ini. Jadi pohon kacang hazelnut ini spesial makanan untuk tupai pirang gitu.
Kemudian dan ya banyak lagi macam-macam pohon. Sekarang aku akan bawa kalian ke hutan aku yang sebelah sana. Ayo. Nah, teman-teman, jadi di samping aku, di belakangku sana, kalian bisa melihat namanya Whitetail Wood. Jadi namanya itu hutan Whitetail, itu hutan kita. Dan di samping aku ini ada pohon peach ya. Jadi ini tuh tidak mati, dia cuma tidur. Tetapi pohon ini memang unik ya. Jadi uniknya pohon ini dia tidak menggugurkan daunnya hingga musim semi tiba. Ketika musim semi tiba, dia akan rontok dan baru akan muncul tunas-tunas baru. Tidak seperti pohon-pohon lain ya yang akan botak, tapi dia mengering. Jadi ada beberapa pohon yang unik di tempat tinggal aku di sini. Salah satunya ini yang mana mengering tetapi dia kuat. Mau digoyang-goyang begini dia nggak jatuh. Nah, sementara nanti di belakang aku akan vlog juga pohon buah langka. Itu malah evergreen, nggak pernah rontok, nggak pernah menguning, tetap hijau walaupun musim dingin gitu nih, kan? Aku berada di yard atau di halaman seni suami aku, yang mana di sini ada beberapa pohon bambu. Kalian kan pernah ada yang tanya, Mbak Ima, pohon bambu bisa numbuh nggak sih di situ? Sebenarnya bisa, tapi tergantung pohon bambunya, pohon bambu yang jenis apa gitu. Jadi di sini yang bisa numbuh itu yang jenis kayak gini. Kalau di kampungku ini ngomongnya jenis bambu Jepang ya. Jadi dia yang kecil-kecil banget, warnanya kuning. Ada yang kehijauan juga, jadi dia enggak jadi besar gitu, tetapi dia jadi bergerombol banyak kayak gitu. Jadi kayak pohon tebu gitu. Ya, cuman sekecil-kecil kelingking gitu sih, teman-teman. Ada beberapa di sini gitu. Ya, teman-teman, kalau kalian perhatikan, ini sudah musim dingin pastinya, ya kan? Malam tahun baru, pepohonan semuanya tidak ada daunnya kecuali yang evergreen. Jadi evergreen itu ada beberapa macam, ada yang pohon cemara kayak gini, terus ada yang yew tree, ada yang conifer, pokoknya macam-macam ya, teman-teman. Nah, teman-teman, yang kalian lihat di samping aku ini sebenarnya adalah pohon buah yang langka. Namanya adalah loquat tree atau pohon loquat.
Pohon lokuat ini kita temukan di Abdelen, jadi di pinggir jalan. Pas aku bawa Lexi jalan ya, ada yang buang. Kita juga nggak tahu apa itu pohonnya. Setelah aku googling, ternyata itu namanya pohon lokuat. Lokuat ini punya buah warnanya kuning. Kalau di Jepang biasa disebut buah plum Jepang. Kalau di Cina juga biasa dikenal dengan buah plum Cina. Nah, buahnya itu fotonya aku sertakan di sini. Aku dapat nyomot dari Google anyway. Dan yang bagus dari pohon lokuat ini teman-teman adalah pohon ini evergreen shrub atau pohon yang selalu hijau atau tidak rontok di musim dingin gitu. Jadi dia kuat ya. Nah, manfaatnya sangat baik untuk kesehatan. Jadi daunnya itu bisa untuk buat teh gitu. Dan ya, aku sekarang sudah berada di penghujung, karena kan tadi aku dari ujung ini ke ujung sebelahnya lagi hutan tempat tinggal kita ya. Jadi hutannya sangat kecil sih teman-teman ya, seperempat hektar mungkin kurang ya. Jadi cuman ditanami pepohonan saja teman-teman ya, demi melestarikan alam, karena kita cinta alam dan kita peduli alam, supaya kita bisa bernafas dengan oksigen yang segar. Kita tanami bumi ini dengan tanaman, jangan selalu tanami dengan bangunan, karena bangunan itu benda mati dan tidak memberikan oksigen. Oke, so next adalah biasa di malam tahun baru ya, sore sih, nggak pas malamnya apa sorenya, kita biasanya bakar sisa-sisa pohon natal. Jadi kalau kalian sudah mengikuti channel aku, udah beberapa tahun ini kita jualan pohon natal asli yang biasanya pasti ada sisa di akhir bulan Desember. Dan ya, ini aku ada videonya ya, ini sekitar 14 pohon natal sisa, dan nanti kita akan buat api unggun daripada pohon natal ini. Kalau kalian di sana bakar jagung, bakar petasan, aku di sini akan bakar pohon natal. Dan kalian yang bertanya-tanya, Mbak Ima penasaran deh, berapa sih penghasilan dari jualan pohon natal? Aku nggak bisa ngasih nomor ya, istilahnya angka yang pasti, karena karena takut orang pajak tahu. Jadi teman-teman, intinya hasil jualan pohon natal tahun ini 2 kali lipat dari tahun kemarin. Dan tahun kemarin hasil jualan pohon natal itu cukup, lebih dari cukup untuk kita liburan selama 2 bulan. Nah, kalau kalian penasaran berapa sih budget liburan 2 bulan, silahkan nonton vlognya, aku sudah buat, ada di channel aku yang Paca Paria channel, judulnya budget liburan 2 bulan ya. Jadi biaya liburan selama 2 bulan itu berapa, di situ ada detailnya. Oke. Dan baiklah teman-teman, Happy New Year. Dadah. Ya, selamat tahun baru 2021. Semoga koronet segera bubar dan kita bisa hidup normal seperti dulu lagi, dan aku dan suami aku bisa melanjutkan rencana aku untuk tinggal di Indonesia, untuk kita mengeksplor Indonesia, mencari tempat yang kita cocok nantinya untuk tinggal di sana. Dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya teman-teman. Dadah, salam ceria selalu. Lihat suamiku dulu, suamiku lagi nge-gym, jadi nunggu suamiku habis nge-gym baru dia mau bakar pohon natalnya. Where are you? I cannot see. You.
bakar-bakar. Not yet. Yeah. Got the diesel. What is rolling? Thank you.